Ibu! Haikal! Lena! Ya Allah! Kalian kenapa berhenti kejar? Itu Pak Ustadz. Gal, ya Allah, ibu khawatir sama kamu. Alhamdulillah. Woi, makasih banyak, Kang. Iya, sama-sama. Mana? Woi, jangan lari lo. Apa tuh? Coba-coba Kang Wanak yang sini. Ampun, Bang. Saya pergi. Makasih, Bang. Kenapa lu? Sorry. Sekali lagi saya ucapin terima kasih ya. Iya, Bang. Iya. Ini ada jajan buat kamu ya, Om mau ngasih buat jajan. Nih. Wah, buat jajan. Makasih banyak, Bang. Iya. Makasih. Makasih ya. Iya, makasih. So, Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz yakin Haikal lewat sini? Jadi begini. Ustazah Nurul, kita ikhtiar dulu aja. Siapa tahu ketemu Haikalnya di sekitar sini. Makanya kita sambil lihat-lihat tuh, kiri, kanan, kiri. Pak Ustadz. Ya. Itu tuh Haikal tuh. Mana? Oh itu. Berhenti. Iya, siap. Kita pasti ini keluar aja yuk. Yaudah. Haikal tunggu, Haikal. Astagfirullahaladzim. Wah, ini Agung Tomcat ya? Iya, yang bapaknya jualan cuangki deket pesantren kan? Iya, Bang. Ya, maaf ya. Ustadz. Ya. Yuk. Bukan. Oh iya, maaf. Jadi kita langsung ke kota nih, Bang. Anterin ini dulu ke langganan, baru kita ke kota. Sekalian ada yang saya mau beli di sana. Wah, kebetulan banget. Aku ikut mobil ini aja. Oke, bos. Yaudah, minum dulu. Ntar kita langsung ke kota. Assalamualaikum Pak Kiai. Maaf, Bah. Kita belum berhasil nemuin Haikal. Gak apa-apa, sabar aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Dodot, Asun? Haikal kemana? Kenapa kalian gak kabur bareng aja sama Haikal, ha? Kenapa? Lebih enak di sini ya daripada di jalanan, gitu? Dodot sama Asun bawa duit yang jumlahnya 125.000 dari Haikal. Katanya mau ganti uang Pak Kiai tadi malam yang ngasih ke Pak Awang. Masya Allah. Mereka itu sudah berusaha mengganti uang Abah yang Abah berikan kepada Pak Awang. Makanya Ustadz Musa, jangan seujung dulu, jangan tantar menghakimi orang lain ya. Maaf Pak Kiai. Terus yang menjadi pertanyaan saya adalah kalian bisa kabur dari sini tuh gimana caranya sih? Tadi pagi-pagi Dodot sama Asun nemuin Pak penjaga. Tuh, Ben. Pak Ustadz manggil pagi-pagi gini. Hanya, oh ya nggak tahu Pak. Sebentar, Bapak cek dulu ya. Iya Pak. Iya.
Astagfirullahalazim. Dodot Asun, itu namanya kamu sudah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh Pak Satpam. Kamu gak boleh begitu. Nanti kamu gak bakal dipercaya lagi sama orang. Dodot Asun, terus Haikalnya kemana? Gak tahu Pak Ustadz. Katanya mau beli makan siang. Tapi gak balik-balik. Betul kan, Sun? Betul tuh, betul. Ya begini, kalau memangnya Haikal berjodoh untuk belajar di sini, insya Allah dia itu akan kembali lagi. Bah, tapi gimana soal keselamatan Haikal? Gusti Allah itu akan melindunginya. Tenang aja, ya. Akhirnya bisa kabur lagi. Antre stok air mineral, Pak. Oh iya, masuk. Ayo, maju. Makasih, Pak. Ya. Terus. Terus. Ini kita berapa galon nih, Pak? Biasa 8 kan? 8 untuk 2 minggu kan ya? Iya, iya, iya. Ustaz. Ya. Ini yang kosong taruh mana? Yang kosong taruh di sana, yang isi taruh sana. Oh, sana. Aduh, kena, Pak. Dia kena ini. Maaf. Ah. Tahu saya. Aduh, Pak De, hati-hati dong, Pak De. Kok kayak kenal ya tempatnya? Tuh, bunyi apa tuh, Pak ya? Galon lagi jatuh, ya. Simpen lupa ya. 8 galon, 8 galon buat seminggu cukup gak ya? 8, 9, 10, kayaknya nambah 2, ini 3 ya. 4, astagfirullahaladzim. Ini apaan tuh? Supir, belakang. Benek di belakang. Pak D di belakang. Tadi punya apa ya? Pegalon ketiup angin. Apaan ya? Astagfirullahaladzim. Bantuin, masih banyak itu. Malah mandak-mindik. Iya, Pak De, tadi ada bunyi-bunyi aneh, Pak De. Bunyi galon. Ini? Sebelum ini. Tolong, Pak Ustadz. Iya, saya tolongin. Masih banyak masalahnya galon. Gilah. Tapi masih penasaran tadi bunyi apa ya? Apaan ya tadi ya? Ada apa-apa tapi mungkin perasaan saya aja kan.
galon masih banyak Pak Ustadz, kerjaan masih banyak, ya ampun. Iya Pak De, tapi saya masih penasaran sama bunyi-bunyian yang tadi tuh. Bunyi-bunyian tadi? Eh, ini udah zaman now. Jangan percaya sama tahayul. Bukan tahayul, tapi apakah mungkin? Jangan-jangan ada kecoa nabrak galon terus galonnya jatuh. Ya ampun, kecoanya segede apa bisa nabrak galon? Tapi kan saya tuh geli banget sama kecoa. Apapun itu, tangkap Haikal. Enggak nih, Pak Ustadz. Gimana aja? Aduh, cepat kejar. Tangkap, cepat. Tangkap. Ayo, Pak De, kita nyusul. Tangkap. Lah, Pak De nggak mau nangkap. Belakangan. Karena? Ada tekanan. Siap laksanakan. Haikal. Mampuk, mampuk. Ibu, Haikal. Lena, kalian kenapa berhenti kejar? Itu Pak Ustadz. Gal, ya Allah, ibu khawatir sama kamu. Ade kamu telpon, katanya kamu kabur dari pesantren. Maafin Haikal ya Bu, Haikal nggak betah di sini. Haikal mau pulang aja. Raffi, Haikal, Raffi. Kak nggak sama Mas Haikal. Mas Haikal juga tanya sama kamu. Haikal, ayah kamu udah dapat kerjaan sekarang, nak. Tapi di luar kota, jadi ayah baru bisa pulang 3 bulan nanti. Dan ibu sekarang jualan gorengan di rumah. Alhamdulillah, nak. Bisa buat makan sehari-hari buat ibu sama Raffi. Haikal, lihat bapak sama ibu kamu. Kerja keras buat kamu. Baik jadi anak. Patuh sama orang tua. Ya Pak De. Kak. Kamu dengerin ibu ya. Ibu sama ayah gak pernah mau buang kamu. Justru kami ingin kamu mendapatkan pendidikan yang terbaik di sini. Sambil ayah dan ibu juga memperbaiki kondisi keuangan keluarga kita. Kamu bisa ngerti kan, sayang? Kamu anak pinter. Jadi jangan bikin Pak De susah di sini ya, nak ya. Kak. Kamu sayang kan sama kita semua? Stop.
Astagfirullah. Siapa yang nendang? Maaf mas, gak sengaja. Maaf mas, aku gak sengaja. Gak apa-apa. Ini bolanya. Makasih ya mas. Sama-sama. Mas, jangan sedih lagi ya mas. Juga mau kok mondok di sini. Kalau kamu mondok di sini, terus siapa yang jagain ibu? Betul. Raffi jaga ibu, Haikal, Pakde yang jagain.